Bismillah, guys, kita pagi ini ke peternak bebek. Ini tepatnya berada di desa Pematang Pelintahan. Nah, ini kemarin, guys, ada angin puting beliung. Lihat, itu masih rumah yang masih tersisa, sengnya lepas ya. Ini kemarin juga tumbang-tumbang ini pohon kelapanya, tuh bekas-bekasnya. Ini bira-bira juga, lihat doyong, tumbang ya. Bentar lagi kita akan ngutip telur. Kita coba dulu melihat bebeknya. Ini dengan Bapak Cokro ya. Ini Abang Topik. Nah, ini bebeknya. Nah, lihat telurnya. Jadi guys, inilah enaknya kalau peternak ya. Nggak ngasih makan, tapi setiap harinya menghasilkan. Karena kita baru panen padi, jadi makannya itu di sawah-sawah sisa padi. Bang Topik, ya. Apa nih, berapa ekor nih? 400 ekor, Masya Allah. Seluruhnya. Tuh, lihat. Dengan Bapak Jamhari, atau kalau di sini dipanggil Pak Cokro ya. Bebeknya 400 ekor. Nah, itu keluar ya. Tinggal telurnya. Lihat guys, nampak telurnya. Masya Allah. Ini tongnya tinggal. Iya nanti. Bentar lagi kita kutip telurnya. Oke guys, gitu aja. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya, dan share. Penampakan sawahnya. Nanti sebentar lagi kita akan kutip telurnya ya. Biasa warnanya ada dua ya, ada yang biru, ada yang putih. Kalau ceritanya yang biru itu yang ada khasiatnya ya. Kalau untuk jamu-jamu katanya itu untuk dicampur dengan madu, jamu itu yang biru-biru ya, yang hijau. Oke.